Aurel Hermansyah sampai tak percaya lihat foto Sut Fuji secantik ini hingga banjir pujian dari kalangan artis maupun netizen. Seperti yang kita ketahui dugaan sindiran Atta Halilintar terhadap Fuji Utami dalam unggahan jangan Yadek kini jadi sorotan publik. Netizen pun membalas sindiran Atta Halilintar tersebut namun siapa sangka, Fuji ternyata sudah cantik sejak bocil. Bahkan aktif dalam berbagai kegiatan. Diketahui, Fuji merupakan salah satu artis Indonesia yang memiliki banyak fans setia. Penampilan Fuji pun selalu jadi perhatian. Ternyata paras cantik Fuji sudah terlihat sejak kecil, loh. Foto jadul hitam putih ini jadi bukti kalau adik mendiang Bibi Ardiansyah itu sudah imut sejak masih kecil. Melalui Instagram pribadinya, Fuji sempat mengunggah foto saat dirinya masih anak-anak. Foto tersebut memperlihatkan Fuji kecil dengan rambut hitam berponi. Ia juga mengenakan bando. Ekspresinya datar, bibirnya memperlihatkan senyum tipis. Lucunya, bukan cuma mengunggah foto lawasnya saat kecil, Fuji juga menampilkan orang-orang yang berwajah mirip dengannya. Sosok yang mirip Fuji bahkan datang dari berbagai latar belakang. Slide pertama menampilkan anak kecil mirip Fuji saat sedang mengikuti pawai 17 Agustus. Ada juga sosok pemimpin marching band asal Padang yang mirip dengan adik ipar Vanessa Angel itu. Fuji juga mengunggah anak penjual kerupuk yang mirip dengannya. Selain itu, sosok pengantin sampai model juga punya wajah mirip dengan mantan tarik tersebut. Tujuh kembaranku sudah ketemu semua, tulis Fuji dalam kolom caption seperti dikutip grid ID dari Instagram Fuji underscore an, Rabu, 21 Agustus 2024. Foto Tanta Galaska itu pun langsung mendapat banyak komentar dari netizen. Fuji versi saset mirip banget, komentar RV. Cuma Fuji yang gak masalah mukanya disama-samain ama yang lain. Keren dah gadis Minang ini, tulis akun Deasi. Yang selidik kedua mirip banget Fuji dan Ida, timpal akun Elsa. Selain itu isu perselingkuhan Azizah Salsha dengan mantan pacar Rachel Fenya, Salim Nauderer, berembus kencang sejak Selasa, 20 Agustus 2024, malam. Rumor tak sedap itu terus bergulir dan menyenggol beberapa nama publik figur lain, termasuk selebgram Fuji Anti Utami Putri dan Tarik Halilintar. Kekinian pihak-pihak dalam isu perselingkuhan tersebut sudah mengklarifikasi. Mulai dari Zizi yang memastikan rumah tangganya dengan Pratama Arhan baik-baik saja, sampai Fuji, Tarik, dan Aliyah Masaid mengklarifikasinya. Lantas seperti apa perbedaan mereka dalam mengklarifikasi isu tersebut? Nama Fuji tiba-tiba terseret dalam isu perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer hingga membuatnya mengklarifikasi melalui konten di Instagram eksklusif. Ingat, apapun gosipnya. Fuji yang kena. Fuji yang salah, seperti itulah tangkapan layar chat yang dikirimkan seseorang, dikutip dari akun Instagram rumpi underscore gosip, Rabu, 21 Agustus 2024. Fuji lalu menambahkan curahan isi hatinya di bawah tangkapan layar tersebut. Bahkan Belak Fuji meminta pihak tak bertanggung jawab untuk berhenti memfitnahnya. Ngakak banget lihat fitnah-fitnahan orang, gosipnya variatif ya. Kayaknya aku gak ngapa-ngapain deh, dan...